dibesarkan oleh uminya sendiri yang sekarang. Hidup sejak kecil inilah kamu ditempa oleh Allah menjadi pribadi yang kuat. Bisa dibayangkan perasaannya? Satu-satunya orang tuanya yang masih tersisa. Ini dia Fahmi, Bekasi. Assalamualaikum. Fahmi, Kak Irfan di sini menghitung ada 4 orang tua saja, sementara anaknya ada 5 peserta. Umi kamu kemana? Sakit. Kapan sakitnya? Tadi. Sakit apa? Katanya gak bisa bangun. Oke, tim kami sudah membawa Umi dari Fahmi ke rumah sakit. Kenapa kamu sakit? Jadi pemirsa, Fahmi ini adalah anak yatim. Jadi dia dibesarkan oleh uminya sendiri yang sekarang. Bisa dibayangkan perasaannya? Satu-satunya orang tuanya yang masih tersisa. Tadi pagi sakit dan dilarikan ke rumah sakit. Tapi gak apa-apa, Umi gak apa-apa aku katanya. Kita jenguk Umi ya, kita lihat tayangan. Ini dia kondisi terakhir dari uminya Fahmi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaannya untuk saat ini, alhamdulillah dari pemeriksaan fisik sih baik-baik saja. Dari tensi, dari nadi, dari pernafasan masih baik, kadar oksigen pun masih baik. Namun kemungkinannya besar karena keletihan saja sih. Ya, terima kasih Dokter Hafiz tuh. Nama dokternya aja sudah Hafiz tuh ya. Ya. Tuh. Alhamdulillah tuh kata dokternya. Bagus. Cuma kelelahan. Mau siap tampil enggak hari ini? Insyaallah. Nanti kalau kamu tampilnya bagus nanti kita video call bareng Umi mau? Mau. Ya udah, tapi tampilnya bagus ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha, walqamari idza talaha, wannahari idza jallaha, wallayli idza yaghshaha, wassamaa'i wama banaha, wal-ardi wama tahaha, wa nafsin wama sawaha, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha, وقد خاب من دساها كذبت ثمود بضواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Kita dengarkan komentar dewan juri, silakan. Kanabila. Bismillahirrahmanirrahim. Buat Fahmi, mungkin karena hari ini ibunya nggak hadir ya, kurang semangat, tapi Masya Allah Kak Nabila lihat Fahmi tetap fokus gitu ya. Tadi
wa nafsin wa ma sawaha. Harus jelaskan gunnahnya. Di sini kan idgham bi gunnah. Jadi jelaskan gunnahnya, jangan idgham di sini wa nafsiu, jangan wa nafsiu. Nah, tapi alihkan sedikit udara ke rongga hidung supaya terdengar suara dengungnya. Tapi secara umum bagus. Cukup kan Nabila? Cukup. Abi Amir Faisal Fahd, silakan. Fahmi. Besarkan jiwamu. Allah mencintaimu. Allah menjagamu dengan Al-Quran. Ini titipan Allah. Fahmi. Rasulullah, seorang yang paling Allah cintai. Sebelum lahir, sang ayah diambil. Bukti pertama bahwa ketika Allah cinta kepada seorang hamba, Allah uji dia. Dari hidup sejak kecil inilah kamu ditempa oleh Allah menjadi pribadi yang kuat. Fahmi, selamat berjuang. Insyaallah, insyaallah. Terima kasih Abi sudah membesarkan hati Fahmi. Tapi memang bisa dibayangkan rasa takut dari anak ini ya. Coba kita coba hubungi ya pihak rumah sakit dulu ya. Assalamualaikum dok. Ya, mohon maaf mengganggu dok. Ini anak dari Umi Fahmi ini penasaran dengan kondisi terkini kembali dari Uminya Fahmi bagaimana dok? Ya jadi kebetulan memang pada saat datang ke IGD RS kami keadaannya memang lemah sih Irfan. Dari Uminya Fahmi mengeluhkan memang sempat ada sulit bernafas pada awalnya. Cuma pada saat saya melakukan pemeriksaan fisik, alhamdulillah sih semuanya normal. Jadi pada saat itu saya langsung memberikan cairan infus sama pereda nyeri perutnya karena kebetulan Umi sempat muntah. Dan jadi saya berikan infusan vitamin aja sih ke Irfan. Alhamdulillah sudah lebih stabil sih. Dok ini ada Fahminya, coba dibesarkan hati Fahmi. Silakan dok. Ya assalamualaikum Fahmi. Ya Fahmi, semangat aja, tetap semangat. Sekarang Fahmi tetap fokus aja dalam bidang kegiatannya. Insya Allah petunjuk dari Allah akan selalu mengiringi Fahmi sama Umi dan sekeluarga. Gitu ya Mi ya. Terima kasih Dokter Hafiz sudah menenangkan hati Fahminya. Oke, assalamualaikum dok. Masya Allah. Dan kita sudah terhubung dengan Rifa, salah satu tim Hafiz Indonesia 2022 yang mendampingi Uminya Fahmi di rumah sakit. Apakah sudah terhubung Rifa? Ya Kak Irfan. Ya, Rifa bagaimana? Apakah Uminya Fahmi bisa diajak komunikasi? Uminya suaranya hilang, jadi serak. Boleh mungkin Fahmi kalau mau melihat Umi. Umi. Iya. Umi di sana sehat ya? Oh, nggak apa-apa. Umi, cuma suaranya saja yang nggak keluar ya Umi ya. Cuma suaranya saja nggak keluar, tapi Uminya sehat kan Umi? Tuh sehat. Umi jempol, Umi jempol. Ya. Kau mau ngomong apa? Umi sehat terus Umi. Umi didoakan oleh kita semuanya, mudah-mudahan Umi bisa bergabung bersama dengan orang tua yang lainnya lagi mendampingi Fahmi juga ya. Dan mudah-mudahan di tantangan berikutnya, di episode berikutnya sudah bisa mendampingi Fahmi. Oke. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Udah tenang tuh. Nanti malam udah ketemu ya. Oke. Mama Hilya, terima kasih. Ini apa Mirsa, Fahmi serta kita hari ini bisa dibayangkan di usianya rasa takut yang luar biasa. Tadi sempat terucap, Umi cepat sembuh, jangan tinggalkan Fahmi. Enggak insya Allah. Ya. Betul kata Abi, kamu harus jadi anak yang kuat.
apapun kondisinya ya. Oke. Okay?